Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Oke, hari ini saya berada di markasnya Double Dio. Ini sekaligus silaturahmi, lurek yo. Silaturahmi lah. Habis dari sumber sewu dulu, belum pernah melihat di markas yo. Jadi sekalian ini ada acara di kota di Lumajang, jadi sekalian mampir di sini, lurek yo. Oke, ini kita ada di depan rumahnya. Wah, ini tuh subwoofer sendiri taruh di teras lho, Rek. Ngeri. 12 subwoofer, ini full CLA yo dari Pak Emir. Ini CLA-nya dari Pak Emir tuh, Lur. Tapi dulu berinya mentahan ke Pak Emir. Untuk finishingnya di finishing sendiri di sini ya, di finishing sendiri oleh Double D tuh, Lur. Jadi untuk warnanya sendiri persis sama kayak punyanya Nanda yo. Depan putih, sampingnya hitam. Ini untuk sampingnya ini semua ini dipakein resin dulu, resin pakai serat fiber yo. Ini jadi yang dari Pak Emir ini ada 12 ini rek yo, 12 box 18 in, ini full 18 in. Isinya ini RCF X451 full. Isinya ini RCF X451. Ini pertama kali dipakai ya untuk ke sumber sewu itu, Rek. Dan untuk jackson-jackson itu sih. Tapi untuk jackson itu kalau nggak salah masih hitam apa atau yo, hitam atau putih yo, lupa wis. Pokoknya pertama kali perdana dipakai tanggapan itu ya langsung ke sumber sewu wis. Ini. Ini 12 box 18 in sama 4 box 21 in. Jadi untuk CLA-nya Double D sendiri ini full dari 7 custom speaker yo dari Pak Emir. Full. Jadi untuk CLA full dari Pak Emir 18 in sama 21 in ada di dalam sini tuh dari Pak Emir tuh, ini dari Pak Emir 21 ini towing ibu lu tinggi nih lu hampir sama kayak orang itu lu. Super tinggi pol. Jadi 21 ini kewede dan panjang. Betulnya sih juga sesuai lur, soalnya kan 21 in. Jadi ya pastinya ya agak gede lah. Nah, ini. Tingginya hampir seorang. Ini isinya 21 in RDW atau lavusi gitu wis, lupa aku. Kalau enggak RDW lavusi wis. Untuk grillnya dicopotin semua, Rek. Enggak tahu kenapa kok dicopotin. Dan untuk Double D sendiri ini sebetulnya ada dua spek yo. Ini yang satunya CLA, terus yang satunya ini TTS. Nah untuk TTS-nya sendiri ini dari SSD. Ini TTS-nya dari SSD. Terus untuk CLA-nya dari Pak Emir. Untuk namanya dulu itu masih Citra Rasa dulu. Tapi sekarang sudah ganti Double D. Double D itu nama yang punya D. Namanya sama-sama awalnya dari D, itu dari huruf D. Untuk TTS-nya ini 18 in ada 4. 4 ada 8. Ada 8 box. Terus untuk middlean di sini ada middlean wisdom dulur yang RX112 Neo. Ki 1 2 3 4 4 kotak. Jadi wisdomnya ada 4 kotak di sini. Terus untuk genset ini ada genset kecil 9000 watt mereknya Motoyama. Ada juga reking-reking dan tenda kayak gitu. Itu ada panggung. Itu dulu namanya Citra Rasa Audio. Sekarang ganti Citra Rasa ini sebetulnya nama dari produk rotinya dulu. Karena di sini Double D ini juga punya pabrik roti. Citra Rasa Pak Keri itu kalau nggak salah namanya. Dan juga ada Tasu. Tasu Neora. Ini Neora. Ini ada Tasunya juga dulu. Asli ya, Tasunya asli. Ini kemarin yang sempat nulup-nulup di sumber sewu. Untuk tatanannya sendiri kayak gini yuk. Modelnya kayak gini. Jadi untuk horn-hornnya sendiri nih dipakein baut.
exit Twitternya agak wedir ya, kok yuk isi 3 in yuk kewetipol, kalau nggak 3 in apa ada yuk isi lebih dari 3 in kewetipol. Jadi model corongnya kayak gini untuk besi-besi rangkai. Iya, ini berapa dim ini? 1,5 kalau nggak salah yuk, kalau nggak 2 dim kewetip banget nih. Satu lengan itu Tasso model KF 760B frekuensi respon 50-300 kok 50-300 low input link. Ini 1,2,3,4,5,6,7,8 ada 8 itu loh, tak tahu sisanya ada di mana. Terus ada middlean RT juga, ini RT ini aja di sini 1,2,3,4,5,6,12 RT nya ini ada 12. Terus ada beam nya ini Clara ada 6, part nya 1 kotak. Ini juragan ini Mas Dani, tasune duwe piro saiki? Sementara 8. Sementara 8 rencana. Rencananya pokoknya akeh ya. Jadi sementara ada 8, golek mana sih durung nemu ya Ria. Job terdekat. Job terdekat. Hajatan dulu. Hajatan live dancer di Klaka. 12 di CLA, TTS. CLA full. Full CLA 18. Klakai Klaka sebelah dia. Pom nganan. Pom nganan ya. Oh berarti sak nganan terus belok kiri. Kok Klaka gampang wis. Enggak masalah tempat ngenteni acara ini. Ngenteni Sherlock ngono ya. Pokok ancar-ancare pom. Pom. Untuk hari sama tanggal ini gampang lur, nanti menyusul mungkin bulan depan. Biasanya bulan besar nih Rio, sik ngenteni bulan depan. Oh, nunggu pamfletnya keluar. Hajatan jam 10 ya, jadi info hajatan tahun depan tarling ini nyandi ini sumber seune apa nyetan mas nyetan mana ya nutup melakon ya takbir takbir keliling tahun 2024 double D ke sumber sewu lagi bareng arek PGN ya Rio. Nah wis patung gendut nulon. Jadi total bokeh ana pira iki? 24. Nambah meneh kan? Nambah anu anu. Nambah 3. Nambah 3. Berarti ana 27. Nambah pira? Nambah pira ta? Oh, nambah 6. 30. Geser-geser. Iya. Masuk-masuk. Ya, turun tuh ya. Tebune turun tuwa ya. Enak tebune mburi kulur. Tanduran tebu. Awal mulai. Jadi total total boxnya ada 24. 8 TTS, 4 CLA 21 in yo. 421. Terus yang ada 15 rencana. Tapi yang ready ada 12 sekarang. Berarti bisa digarap ya. Ready ya, terus butuh ready. Boke kata mari kan. Karena titi kan, karena finishing. Karena apalan yang dia nih? Bukan. Sembon kali bendo. Bukan sembon kali bendo. Grek job karena apalan. Terus mulai job. Tanggal ini semetu. Semetu, sing fix lah. Sing DP ini mau bulur. Sementara yang sudah fix itu ya Reo. Tapi sing masuk, akhir cuma tanggal ini. Oh, ya, tanggalnya menyusul. Berarti sik turun ketemu. Tanggal turun ketemu. Yang fix Blukon Sembon karo Kalibenda lho. Nah, iku wis yo. Wis suarane nunut. Aku ngomongnya suarane nunut nang iki ngomongnya. Tapi anak ning ndi meneh barange ya anjir. Aku turun delok. Wah. Istimewa iki yo. Amplifiernya di sini. Weh, dapur cantiknya ini jadi tempat barang ini lur, peramu. Ini power linear 415
Ini ada 4 unit. Mending tok untuk subwoofer powernya full pas lab ya. Pas lab. Iki ono power iki. Terus enak iki apa iki? Z3000 iki apa iki? Iki ono sing merek iki sing waktu itu. Heh? Ono sing merek iki. Dadi polosan teko pabrik ngono. Iki gawe apa asale? Loro iki. Apa tuku tiga, pertama biyen jan? Pertama dhisik. Oh iki kontrol. Iki dhisiki berarti tukune ya, iya. Z3000. Uger-uger. Sing pertama kali sian. Iki NX20000 terus NX25 ada 2. NX20 iki sing pas lab ini baru itu. Terus sama power 4 channel linear ini juga baru-baru. Ini midas 32. Kalau yang ini lama. Terus RDW NR12002 sama 1304 ini masih baru. Masih anu lama. Terus untuk yang baru ini linear yang baru itu DLMS. Kalau untuk audio logic ini lama dulu. Wis. Iki ene speaker-speaker di sini LF18X451 untuk speaker 18 ini. Ada juga mixer-mixer midasnya ada di sini. Oh, itu di kilinder ya. Linear. Jadi linear ini pakai linear terus. Itu power linear 4 channel ada 4. Banyak dulu. Harus lawi. Oh, wis yo. Jadi untuk sekilas info di markasnya Double D seperti itu dulu. Untuk kelanjutan job-nya Double D wis nanti bisa di share bisa nunggu info selanjutnya ya. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.